Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali. Inilah dia sebutan deretan 9 seleb cantik ini lakukan operasi hidung. Penampilan terbarunya bikin panglim. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Penampilan artis selalu disorot publik. Tak heran jika banyak artis yang melakukan berbagai cara untuk bisa berpenampilan terbaik. Sudah banyak kalangan selebritis yang melakukan operasi plastik untuk mengubah penampilannya. Misalkan operasi hidung. Siapa sajakah artis yang melakukan operasi hidung? Simak ulasannya di kabar artis kali ini ya. Yang pertama, Bella Sofie. Perubahan penampilan Bella Sofie sendiri sebelumnya pernah menjadi sorotan publik. Pasalnya, ia disebut-sebut sebagai salah satu selebriti yang gemar menjalani operasi plastik. Meski begitu, Bella Sofie pernah mengakui jika dirinya telah melakukan operasi hidung agar terlihat lebih mancung. Ia menyebutkan operasi yang dilakukan pun untuk memperbaiki bentuk tulang hidungnya, sehingga terlihat lebih sempurna. Dan yang kedua, Nikita Mirzani. Nikita Mirzani diketahui pernah secara belak-belakan mengakui dirinya menjalani operasi plastik di Korea Selatan, bukan hanya untuk mengubah penampilan. Namun Nikita menjalani operasi plastik tersebut sekaligus untuk kesehatannya. Perubahan penampilan pada hidungnya pun cukup terlihat. Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani bahkan harus merogoh kocek hingga 1,1 miliar untuk menjalani operasi plastik. Dan yang ketiga, Femi Permatasari. Artis Femi Permatasari juga pernah menjadi sorotan publik karena perubahan penampilannya. Pasalnya, ia disebut-sebut telah menjalani operasi plastik pada bagian wajahnya. Namun, Femi membantah jika dirinya telah banyak menjalani operasi plastik. Ia menyebutkan jika operasi yang dilakukan hanyalah operasi hidung untuk mengubah bentuk cuping. Dan yang keempat, Nita Talia. Perubahan penampilan pedangdut Nita Talia juga tak lepas dari perhatian netizen. Ia juga diketahui kerap menjalani operasi plastik guna mengubah bentuk tubuhnya. Pada bagian wajah Nita Talia mengaku pernah menjalani operasi hidung, namun ia meyakini bahwa kelopak mata serta dahi tidak dilakukan perombakan. Dan yang kelima, Widi Fieratale. Sosok bernama lengkap Widi Soediro Nichlany atau Widi ini terlihat nampak berbeda dengan hidungnya yang nampak mancung. Belakangan publik menyadari jika bagian hidung vokalis band ini terlihat semakin mancung, berbeda dari sebelumnya. Tak heran, ada yang menduga Widi melakukan operasi plastik di hidungnya. Namun gosip tersebut dibantah penyanyi 26 tahun itu. Widi mengakui telah melakukan perombakan pada hidungnya tanpa melalui jalur operasi, melainkan lewat isi filler sama tanam benang. Dan yang keenam, Dara Arafah. Selebgram Dara Arafah juga pernah menjadi sorotan publik karena mengaku telah menjalani operasi plastik pada bagian hidungnya. Tak perlu jauh-jauh ke luar negeri, Dara Arafah memilih menjalani operasi hidung pada dokter Tompi. Ia pun mengaku menjalani operasi hidung melalui akun Instagram pribadinya. Mengubah bentuk hidung dilakukan oleh Dara Arafah agar penampilannya terlihat lebih menarik. Ia juga sempat menyebutkan jika operasi plastik dilakukan karena menginginkan hidung seperti Syahrini. Dan yang ketujuh, Mpo Ati. Mpo Ati memang kerap kali mengungkapkan pada publik jika dirinya pernah menjalani suntik silikon semasa muda untuk mempercantik diri di beberapa bagian wajah termasuk hidung. Namun, seiring berjalannya waktu, kini Mpo Ati diketahui menyesali hal tersebut. Bahkan, dirinya saat ini justru menjalani operasi pengangkatan silikon untuk membuang sisa-sisa silikon pada tubuhnya akibat operasi plastik yang pernah dijalaninya. Dan yang kedelapan, Angela Lee. Melalui akun Instagram pribadinya, Angela Lee secara terbuka mengaku jika dirinya menjalani bedah plastik untuk memperbaiki bentuk hidung yang miring. Tak hanya itu saja, ia juga mengungkapkan jika operasi hidung yang dilakukannya merupakan bagian dari endorse. Bahkan, Angela Lee turut mengunggah beberapa proses pasca operasi melalui akun Instagram pribadinya. Dan yang kesembilan, Aukarin. Penampilan Aukarin memang kerap mencuri perhatian publik. Bukan hanya rutin menjaga kebugaran tubuh saja, namun rupanya ia juga pernah menjalani operasi plastik di bagian hidung dengan menggunakan nose filler. Hal tersebut dilakukan olehnya karena pernah mengalami rasa tak percaya diri dengan penampilannya.
Sekian video kita hari ini tentang 9 seleb cantik ini lakukan operasi hidung. Semoga videonya bermanfaat ya guys. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Serta pencet tombol lonceng notifikasinya. Agar kalian tahu kita selalu update.